Bagaimana kehidupan anak-anak bini saya tuh? Siapa pemerintah ada ngasih bantuan? Ada kasih bantuan sama Bobby, Edi Ramayadi ada kasih bantuan sama kami. Kasih imbauan, kasih bantuan sama rakyat kecil. Jangan menindas rakyat kecil. Ah, itu pesan aku ya. Sampaikan sama si Bobby, sampaikan sama Edi Ramayadi. Ya, sampaikan. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau ambil rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya, saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Ya, saya nggak mau ikutin aturan pemerintah. Saya merokok nggak, saya minum nggak, saya tek paling bersih dibandingkan yang ada di sini semua. Saya paling bersih. Ya, saya nggak mau ikutin semua. Ya. Jangan, aku nggak mau terima surat-surat itu. Nggak mau terima. Ini rumah saya. Ya, saya kontrak sama abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat. Sampaikan sama pimpinan-pimpinan yang ada. Ya, rekam, cakap saya rekam. Anak 5, ingat, bilang sama pimpinan 5, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Ya. Yang bayar minuman kalian siapa orang ini? Yang bayar minuman kalian siapa? Ya bayar minuman kalian, bukan orang ini yang bayar. Nah, bayar, kecuali orang yang bayar baru kalian pergi. Ini beli di toko Cina, bukan minta. Bayar baru kalian pergi, kalau belum bayar jangan kalian pergi. Bukan aku minta sama Cina. Kalian sini kalau orang belum bayar, kok belum bayar? Kalian belum bayar sini, kalian udah bayar pergi. Kalau kalian mau pergi, semua orang dibayar, baru kalian boleh pergi. Rekam, bis. Tugas-tugasnya, bis. Menurut pedagang tutup, tapi nggak ada verifikasinya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam.